Pada malam hari adalah saat yang tepat aku menyendiri sekarang. Meskipun hatiku yang kosong kini terobati ketika aku bertemu dengan ibu juga adik-adikku yang berada di rumah. Tapi ketika malam aku kembali teringat akan sosok Baa yang kini telah tiada. Aku belum bisa pulang untuk bekerja kembali. Aku hanya bisa mengirimkan surat kepada atasan dan pamanku yang ada di utara untuk bisa diam lebih lama di kampung. Menenangkan ibu dan adik-adikku yang masih kehilangan sosok bapak sebelum aku kembali bekerja ke kota. Aku kini duduk di depan warung. Secara tidak sadar aku duduk sama seperti almarhum bapak ketika dia masih hidup. Dengan tubuh yang menyender ke arah tiang warung dan kepala yang memandang gunung yang gelap itu. Sebuah gunung tua yang dipercaya bagi sebagian orang sebagai tempat yang angker. Sebagai tempat untuk bersemedi. Juga sebagai tempat pesugihan atas apa yang manusia inginkan dengan cara yang instan. Gunung itu terlihat gelap ketika malam. Hanya melihatnya saja begitu menakutkan. Apalagi aku seringkali mendengar cerita-cerita yang menyeramkan di gunung itu. Bahkan aku beberapa kali ikut dengan bapak ke dalam sana dan menemukan hal-hal aneh di sana. Sehingga itulah alasanku tidak mengikuti jejak bapak. Aku tidak mau berurusan dengan para makhluk seperti itu. Meskipun darah ini tetap mengalir sebagai keturunannya. Sehingga kemanapun aku pergi, aku pasti selalu bersinggungan dengan mereka secara tidak langsung. Aku yang awalnya melihat gunung itu dalam keadaan gelap, kini sedikit menoleh ke arah warung. Warung yang kini terang akibat lampu tempel yang menyala dengan warna kuningnya yang redup. Membuatku kembali teringat akan kedua orang tuaku saat itu. Teringat bagaimana bapak berada di belakang etalase dengan asap rokok yang menutupi langit-langit warung. Juga ibu yang biasanya sibuk di ruang belakang untuk menyiapkan rokok, kopi, dan mie rebus untuk para pembeli yang sering duduk di depan warung seperti aku saat ini. Namun di tengah-tengah lamunanku, aku sedikit dikejutkan oleh sesuatu. Sesuatu yang terbang dan melayang di tengah malam ke arah gunung melewati warung. "Apa itu?" kataku yang sedikit kaget hingga aku berdiri dari dudukku pada saat itu. Aku dengan jelas melihat sesuatu yang terbang ke arah gunung. Sesosok wanita yang memakai baju kebaya berwarna hijau dengan corak-corak bunga yang berwarna merah dengan tangkainya yang berwarna coklat yang ada dari ujung kebaya hingga ke pinggang. Sebuah selendang berwarna kuning muda terlihat sedang dipegang oleh kedua tangannya. Aku tidak begitu jelas melihat hal itu karena gelapnya malam, sehingga aku pun sedikit berlari ke tengah jalan untuk melihat dengan jelas sesuatu yang terbang tersebut dari arah pesawahan. Itu bukanlah kuntilanak, karena apabila kuntilanak, bajunya yang ia kenakan adalah putih ataupun merah. Tapi itu adalah sosok lain yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aku kini hanya berdiri di tengah jalan. Makhluk itu terbang semakin lama semakin menjauhiku. Dan tidak lama, sosok itu menghilang tepat setelah memasuki gunung pada malam itu. Kalau bapak masih hidup, pasti dia tahu apa itu. Bahkan, dia pasti tahu kemana perginya makhluk itu. Pikirku kala itu. Tepat di saat aku berpikir seperti itu, aku kembali dikejutkan oleh sesuatu. Sesuatu yang terang tiba-tiba muncul dari arah belakang disertai dengan suara klakson yang membuat aku kaget dan seketika berbalik ke belakang. Rupanya ada salah satu mobil yang melaju ke arah kampungku pada malam itu. Mobil sedan yang terlihat mewah dengan warna hitam legam yang menyatu dalam kegelapan. Mobil itu berhenti tepat di dekat warung. Bersamaan dengan supir salah satu penumpangnya yang kemudian turun ketika mobil tersebut terhenti di sana. Aku melihat sosok wanita yang sangat cantik terlihat turun. Sesosok wanita yang umurnya beberapa tahun lebih tua dariku. Namun memancarkan aura cantik yang membuat siapapun akan terpesona olehnya. Sosok wanita yang mengenakan baju berwarna hitam dengan bintik-bintik putih yang ada di seluruh bajunya juga dengan bando yang menutupi rambut bergelombangnya. Serta celana cutbray yang sedang trendy pada saat itu. Ada lagi seorang yang turun. Seorang pria yang sudah agak tua berumur 40 tahunan. Dengan baju kemeja putih dan celana berwarna hitam juga dengan jam tangan berwarna emas dan kalung emas yang terlihat mewah pada saat itu. "Benar ini tempatnya, kamu gak salah kan?" tanya laki-laki itu yang berkata kepada wanita tersebut setelah turun dari mobil. "Benar, ada seseorang di warung itu yang mungkin saja bisa membantu kita dari teror yang kita alami beberapa malam ini," kata wanita itu. Aku yang melihat mereka berjalan ke warung langsung menghampiri mereka berdua dan menanyakan maksud dan tujuan mereka berdua datang ke warung pada malam ini. "Ini Kang, aku Desi dan ini adalah Pak Edi. Kita mau meminta bantuan Baa.
karena kita berdua diteror oleh seorang teman yang dulunya satu kerjaan denganku, yang beberapa hari lalu bunuh diri dari kampung yang ada di sebelah kampung ini," kata Desi dengan nada yang pelan kepadaku saat itu. Penari Jaipong, awalnya profesi itu adalah profesi yang diincar oleh banyak orang. Tidaklah mudah bagi seseorang untuk menguasai tari Jaipong yang populer pada zaman tersebut. Gerakan yang harus selaras dengan kendang dan gamelan yang dibunyikan secara bersamaan, juga beberapa ketukan yang harus mereka kuasai, serta irama dan nada yang harus mereka pelajari dalam waktu yang cukup lama. Biasanya para penari ini muncul secara turun-temurun dari keluarga yang menjunjung tinggi akan kesenian. Sang bapak biasanya adalah pemain gamelan, kendang, rebab, bonang, gong, atau juga alat-alat yang lain. Dan sang ibu adalah penari, yang ilmunya diturunkan kepada anaknya. Begitu pula dengan Ice yang masih kecil, yang keluarganya merupakan keluarga dari para penari Jaipong dan pemain gamelan pada saat itu. Ice yang sudah terbiasa pentas dari panggung ke panggung, juga ketika ada acara dan lomba-lomba yang sering dia ikuti sewaktu kecil, membuat namanya sering melambung. Si ketuk tilu atau biasa disebut tiga ketukan oleh masyarakat, melekat pada dirinya pada saat itu. Gerakan tubuh dan lekuk tubuhnya yang indah menyatu dalam irama yang indah apabila dilihat oleh banyak orang. Dan atas ilmu yang diberikan oleh ibunya, Ice akhirnya beberapa kali menyabet juara penari hingga tingkat kabupaten. Bahkan beberapa kali menari di depan bupati kala itu. Namun masa itu sudah berakhir. Ice muda yang dikenal luas kini meredup seiring bertambahnya usia. Apalagi ketika ibu dan bapaknya memutuskan untuk pensiun dari kesenian yang selama ini menghidupi keluarganya. Sehingga dia tidak bisa menari lagi untuk menghibur banyak orang ketika bapak dan ibunya pensiun dan kini menjadi petani dari hasil mereka pentas selama beberapa puluh tahun lamanya. Ice yang beranjak remaja kini tampak sering murung ketika berangkat sekolah. Dia hanya berlatih menari di rumahnya dan jarang sekali tampil di panggung-panggung hajatan di sekitaran kampungnya. Ice yang awalnya ceria kini menjadi pendiam. Bahkan Dudi yang kini menjadi suaminya pun seringkali mengejek dan mempermainkannya di sekolah. Cinta itu jorok, akan muncul di mana saja dan kapan saja juga kepada siapa saja. Mungkin itu yang bisa diungkapkan akan hubungan Dudi dan Ice. Ice yang seringkali disebut oleh si gelis cicingan atau si cantik pendiam oleh teman-teman sekolahnya malah berpacaran dengan Dudi. Sosok yang ditakuti oleh seluruh sekolah pada waktu itu. Entah bagaimana Dudi bisa menyukai Ice, namun hubungan mereka tampaknya langgeng hingga akhirnya pun mereka menikah. Dudi yang berjanji akan mencari kerja ketika lulus sekolah kini berusaha dengan keras, mencari kerja kesana kemari demi menghidupi Ice yang baru saja ia nikahi. Namun karena sifat hidupnya yang serampangan yang seringkali berbuat kenakalan-kenakalan yang tidak disukai oleh para orang tua murid pada waktu itu, membuat Dudi seringkali ditolak untuk ikut bekerja. Dudi yang masih menumpang di rumah mertuanya merasa malu karena hingga 3 bulan berjalan usia pernikahannya, Dudi masih belum bisa memberikan istrinya nafkah. Meskipun kedua mertuanya baik kepadanya, selalu memberikan support serta kebutuhan hidup selama dia belum mempunyai pekerjaan. Akhirnya di bulan kelima pernikahan, sebuah tawaran muncul. Tawaran kepada Ice dari teman bapaknya yang kini membuat pegelaran kesenian Jaipong dan wayang golek pada waktu itu. Dia menawarkan kepada Ice untuk menjadi salah satu penarinya. Ice tentu senang akan hal itu. Hasrat akan menari yang ia pelajari dari kecil yang mulai meredup kini muncul kembali. Apalagi dia dibayar untuk itu. Tidak seperti ketika dia masih kecil dan ikut bapak ibunya menari keliling dari pentas ke pentas. "Aduh Di, gak apa-apa ya Ice nari lagi. Ice janji, Ice narinya hanya selama Adudi belum dapat pekerjaan aja. Kalau sudah dapat kerjaan, nanti Ice berhenti. Ice ngurus anak aja sama keluarga," kata Ice dengan perasaan senang pada waktu itu. Jujur hati Dudi sakit mendengarnya. Yang seharusnya mengambil peran pencari nafkah dan kini digantikan oleh istrinya dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Namun karena keadaan pada waktu itu, Dudi tidak bisa menolak dari apa yang diinginkan oleh istrinya. Akhirnya setelah beberapa bulan berlalu, karena malu dia hidup sendirian di rumah mertua ketika istrinya pentas keliling selatan Jawa Barat pada waktu itu, dia pun meminta kepada orang tuanya untuk memberikan kebun yang nantinya menjadi miliknya ketika orang tuanya meninggal. Dudi ingin membangun sebuah rumah di sana, agar dirinya tidak malu karena hingga saat ini pun tak ada pekerjaan yang belum dia dapatkan. Dia hanya kerja serabutan yang hasilnya pun tidak seberapa. Meskipun kebun itu agak jauh dari kampung Lewi Damar yang padat saat itu, namun Dudi tidak peduli.
Lebih baik dia mengasingkan dirinya sebelum dia mendapatkan pekerjaan yang layak, karena apabila hidupnya dekat dengan para warga itu akan menjadi bahan omongan. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu. "Aduh, Di, sepertinya kita sudah bisa buat rumah deh, A," kata Ice dengan nada yang senang. "Uang dari mana, Ce? Kan bayaran Ice gak akan cukup buat bikin rumah," katanya dengan nada yang heran. "Kemarin itu Ice pentas di salah satu acara juragan ikan yang ada di selatan, A. Sawerannya banyak, soalnya yang datang bandar ikan semua yang punya kapal-kapal besar. Katanya sih mereka adalah orang-orang yang sering kirim ikan ke kota-kota besar, bahkan sampai ke luar negeri," kata Ice sambil membawa amplop coklat yang tebal. Dudi hanya bisa terdiam mendengar hal itu dari istrinya. Semakin lama dia menari dari panggung ke panggung, dari pentas ke pentas, dan dari acara ke acara, semakin terlihat perubahan akan istrinya. Umurnya yang semakin bertambah malah membuatnya semakin cantik. Lekuk tubuhnya semakin indah dan terawat. Juga suaranya yang semakin merdu ketika terdengar oleh Dudi. Meskipun dia jujur tidak suka tubuh istrinya didekati oleh para lelaki yang datang dan menari bersamanya ketika pentas, namun dia tidak bisa apa-apa. Sehingga dia membiarkan istrinya didekati di atas panggung dengan uang sawerannya yang selalu mereka berikan untuk menopang kehidupannya. Hatinya selalu merasa sakit ketika dia mendengar hal itu. Namun Dudi tidak bisa menolak dan melarangnya, karena Ice sepertinya senang atas apa yang dia lakukan pada saat ini. Apalagi Dudi yang masih pengangguran. Dia tidak bisa memberikan makan istrinya apabila dia melarang istrinya untuk tidak menari lagi. Sehingga dia harus tersenyum di depan istrinya seolah-olah dia setuju atas apa yang istrinya lakukan sekarang. Waktu semakin berlalu. Ice yang awalnya hanya pentas 1 bulan 1 kali atau 2 kali kini bisa 1 minggu sekali dia keluar untuk berkeliling. Nama si gelis ketuk tilu atau si cantik 3 ketukan sudah mulai terdengar kemana-mana. Dan menjadi primadona ketika para orang kaya menggelar hajatan atau pesta yang mengundang dirinya serta wayang golek yang menjadi kesatuan dalam pagelarannya. Dudi yang juga melihat perubahan yang signifikan kepada Ice sekarang, semakin hari dia semakin bertambah cantik. Bahkan warga kampung Lewi Damar pun banyak yang terpesona olehnya. Tutur katanya yang semakin lembut di depannya dan uang yang dia dapatkan juga semakin banyak. Namun hatinya semakin gelisah seiring berjalannya waktu. Entah apa yang terjadi kepada dirinya. Ada sesuatu hal yang salah yang tidak bisa diketahui akan istrinya sekarang. Meskipun tak ada perilaku yang menyimpang yang tidak ditutup-tutupi, rasa sayangnya kepada suaminya masih terjaga dengan baik. Bahkan urusan ranjang pun masih dia terima. Dan sang istri yang selalu meminta kepadanya ketika dia ingin melakukan hubungan suami istri. Namun tetap saja, ada rasa khawatir yang semakin lama semakin membesar, yang membuat Dudi tidak bisa tenang ketika istrinya berangkat untuk pentas mengelilingi selatan Jawa Barat kala itu. Sehingga ketika rumah yang mereka bangun sudah selesai, Dudi yang pada saat itu sedang duduk di ruang tengah memanggil istrinya yang baru saja bangun tidur, karena kemarin baru saja pentas di salah satu kampung yang berada di dekat terminal Ciwidey. "Ce," kata Dudi memanggil istrinya. Ice yang baru bangun tidur pun dengan sigap menghampiri suaminya yang ada di ruang tengah rumahnya. "Ice masih ingat kan janji Ice?" kata Dudi sambil sedikit menunduk karena malu di depan istrinya. "Janji yang mana, A?" jawab Ice sambil terlihat kebingungan. "Itu loh, janji ketika pertama kali Ice mau nari setahun yang lalu," kata Dudi yang menjelaskan perkataan dirinya ketika awal mula dia menari lagi dengan teman bapaknya. "Oh iya, yang Ice bilang kalau A sudah kerja, Ice gak nari lagi ya?" katanya sambil tersenyum. Dudi hanya mengangguk. Dia melihat istrinya yang duduk di kursi dengan sangat anggun. Kedua kakinya dirapatkan dengan kedua tangannya yang disimpan di pahanya, membuat istrinya terlihat sangat sopan di depan dirinya. Meskipun dia baru bangun tidur, tapi kecantikannya masih terlihat dengan jelas oleh Dudi pada saat itu. "Emangnya kenapa, A? A sudah dapat kerjaan tetap?" kata Ice. "Belum sih, Ce. Malah aku berpikir, aku yang sudah dicap anak nakal di kampung ini sepertinya akan sulit untuk dapat pekerjaan yang tetap. Bahkan jadi buruh tani aja tidak bisa kalau di kampung ini." "Terus A'a sekarang maunya gimana?" katanya dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya. "A'a sepertinya ingin mengembara ke kota, Ce. Berusaha mencari pekerjaan di sana. Dan kalau dapat, aku akan ajak Ice tinggal di kota. Dan Ice gak perlu nari lagi."
kata Dudi yang sudah membulatkan tekad untuk mencari nafkah ke kota agar istrinya yang sering kali mencari nafkah untuk keluarganya bisa fokus menjadi ibu rumah tangga di rumahnya yang sekarang. Jangan menilai buku dari halaman depannya saja. Mungkin itulah yang sebenarnya terjadi kepada Dudi akan apa yang dilakukan istrinya selama 1 tahun lebih ini. Hidup di dunia pementasan yang mengandalkan panggung ke panggung selalu mengalami pasang surut akan karirnya. Tidak semuanya akan sukses menjadi primadona ketika tampil dan menampilkan keahlian kita di depan banyak orang. Hal itu yang dialami oleh Ice tanpa sepengetahuan Dudi selama ini. Di balik kesuksesannya, rupanya ada air mata yang harus dia tutupi di depan suaminya ketika menapaki karirnya lagi. Sebagai penari jaipong di pagelaran seni milik teman bapaknya itu, dia harus memulainya kembali dari nol. Tidak ada sikap hormat ketika dia bergabung 1 tahun yang lalu dari para penari jaipong yang lain, para pemain gamelan, sinden atau penyanyi pria, hingga penata panggung. Mereka semua menganggap Ice adalah anak baru yang tidak mempunyai skill apa-apa, tidak seperti dirinya dahulu. Sewaktu dia masih ikut ibu dan bapaknya yang seringkali dihormati oleh seluruh anggota dari pagelaran bapaknya ketika dia datang untuk pentas. Namun dia kini berjuang sendirian. Dia harus kembali menjadi anak baru yang seringkali tersingkirkan oleh para penari jaipong yang usianya lebih muda dan lebih mahir daripada dirinya. Sebuah panggilan sebagai seketuk tilu yang dia dapatkan sewaktu kecil kini tidak membantunya sama sekali. Seperti sedang memukul batu dengan palu yang sudah usang. Mungkin itu adalah ungkapan yang tepat bagi dirinya. Semua pencapaiannya sewaktu kecil harus dia buang, dan dia harus berjuang kembali dari awal sampai sekarang. Semuanya yang dia lakukan demi suaminya yang ia cintai, karena dia sangat sayang kepada suaminya meskipun dia belum mendapatkan pekerjaan hingga saat ini. Penari jaipong ini biasanya ditampilkan ketika malam sudah mulai menjelang. Waktu pentas mereka adalah awal dari persiapan wayang golek yang menjadi acara utama setiap mereka tampil dari panggung ke panggung. Tak jarang mereka harus menari di tengah-tengah penonton. Ketika panggung harus diisi oleh wayang golek dan gamelan pengiring yang memenuhi panggung kecil yang disediakan oleh pemangku hajat pada malam itu. Namun Ice tidak pernah mengeluh. Kesukaannya terhadap seni tari yang ia pelajari sejak kecil membuat dirinya merasa senang ketika dia bisa menari untuk para penonton sebelum acara wayang golek dimulai. Meskipun beberapa kali Ice tidak mendapatkan panggung dan dia hanya menari di jajaran di paling belakang dan tertutup oleh para penari jaipong di jajaran depan yang seringkali mendapatkan perhatian lebih dari para penonton. Bahkan ketika dia menari sendiri pun Ice selalu mendapatkan urutan paling akhir. Sehingga seringkali dia menari tanpa ada satupun yang datang dan menyawer dirinya. Karena uang-uang mereka sudah habis karena diberikan kepada penari jaipong yang selalu muncul paling awal sebelum dirinya. Beberapa kali Ice selalu tampak murung, terutama ketika dia selesai menari dan pertunjukan wayang golek pun dimulai. Ice hanya bisa melihat para penari lain yang senang sambil menghitung uang sawer yang mereka dapatkan, sedangkan dirinya hanya terduduk dengan wajah yang lesu. Dan satu-satunya uang yang dia dapatkan hanyalah uang bayaran dari pemimpin pagelaran yang dia dapatkan ketika pagi tiba. Namun rasa sayangnya kepada suaminya Dudi seringkali membuat dia kembali tersenyum ketika dia pulang ke rumah. Meskipun dia hanya membawa uang yang sedikit setelah dia bekerja semalaman. Waktu terus berlalu. Rupanya penghasilan dari menari jaipong dirasa kurang oleh Ice. Apalagi dia seringkali dikucilkan oleh para penari yang lebih senior dari dirinya. Penari yang sudah bertahun-tahun gabung kepada pagelaran itu dan sudah mempunyai pelanggan tetap yang seringkali menyawer mereka ketika mereka pentas. "Kenapa kamu murung, Ce? Setiap kali beres nari, kamu seringkali murung," tanya Desi, salah satu teman penarinya, satu-satunya yang seringkali mendekati Ice untuk ngobrol setiap kali mereka pentas. Desi adalah penari jaipong yang terkenal. Dia adalah urutan kedua penari jaipong yang paling populer di pagelaran mereka. Umur Desi 3 tahun lebih tua daripada Ice, namun Desi belum menikah. Selepas sekolah, Desi ikut pagelaran ini dan terus berlanjut hingga sekarang. "Aku ingin dapat suami juragan yang kaya. Baru bisa berhenti nari. Kalau belum dapat, ya aku terus nari sampai dapat." Setidaknya itulah yang seringkali Desi katakan ketika dia ditanya kenapa dirinya belum menikah hingga saat ini. Desi juga adalah penari jaipong yang tidak main-main. Lekuk tubuhnya yang bagus, juga wajahnya yang cantik mempesona menjadi idaman para laki-laki yang seringkali hadir untuk menari bersama dirinya. Pundi-pundi uang yang ia dapatkan dari saweran pengunjung bisa 5 kali lipat dari bayaran dia menari dalam 1 kali pentas.
sehingga wajar saja apabila dia selalu tampil di urutan kedua ketika dia menari sendirian dan seringkali berada di jajaran depan ketika dia menari berkelompok dengan para penari jaipong yang lain. Kalau kamu merasa nari jaipong itu berat, lebih baik kamu mencari pekerjaan yang lain. Sayang, seorang istri yang cantik sepertimu harus menjajakan dirinya kepada laki-laki nakal yang menari bersama dan menyawer kita semua layaknya mainan mereka, kata Desi sambil memeluk Ije yang sedang murung itu. Namun Ije hanya menggelengkan kepalanya. Dia teringat, dia akan berhenti apabila suaminya sudah mendapatkan pekerjaan. Dan apabila dia berhenti sekarang, dia tidak bisa mendapatkan uang untuk keluarganya hidup. Gak bisa, Des. Aku gak bisa keluar dari sini. Aku gak mau suamiku kecewa, sehingga aku harus melakukan segala cara agar suamiku bahagia dan mensupport dia dari belakang sebelum dia bekerja, kata Ije dengan nada yang murung. Desi heran dengan Ije, seorang istri yang terlalu sayang kepada suaminya, sehingga dia membiarkan tubuhnya didekati laki-laki lain untuk mendapatkan uang. Desi berpikir, bagaimana apabila suaminya tahu atas apa yang ia kerjakan ini? Apakah suaminya tidak akan marah kepadanya? Pikiran itu kini memenuhi kepala Desi. Namun ketika dia melihat Ije yang sepertinya sungguh-sungguh akan karir yang sedang ia jalani pada saat ini, akhirnya dia kembali memeluk Ije dengan sangat erat dan berkata, bayaran untuk menari itu memang kecil, Ce. Aku juga merasakan hal itu. Kita akan dapat banyak uang apabila kita mendapatkan saweran dari para pengunjung dan hal-hal lain yang menyangkut profesi kita sebagai penghibur. Aku tahu penghasilan yang kamu dapatkan sekarang kurang dari cukup. Apalagi para penari lain seringkali menempatkanmu di urutan akhir, hingga saweran yang kamu dapatkan gak sebanyak para penari yang tampil terlebih dahulu. Tiba-tiba secara perlahan Desi memelankan suaranya. Mulutnya dia dekatkan kepala Ije yang pada saat itu masih tertunduk sambil murung di tengah-tengah pegelaran wayang golek yang berlangsung pada malam itu. Aku bisa membuat para lelaki memberikan saweran yang lebih kepadamu, Ce. Bahkan bisa saja nantinya kamu yang menjadi penari utama yang ditunggu-tunggu oleh para penonton, kata Desi sambil berbisik. Ije yang mendengar hal itu langsung melihat ke arah Desi, dan Desi pun dengan sigap mengangkat tangannya dan mendekatkannya ke arah mulutnya. Aku memberitahumu ini karena hampir semua yang ada di sini melakukan hal-hal itu, sesuatu yang menjadi rahasia mereka yang tidak diketahui oleh satu sama lain. Dan apabila kamu tidak melakukan hal itu, kamu akan tersingkir dari pagelaran ini secara perlahan. Ije yang bingung akan apa yang dikatakan Desi hanya terdiam dan tidak bisa menjawab apapun yang dikatakan kepadanya. Kalau kamu ingin aku membantumu, malam Selasa nanti kamu bilang kepada suamimu untuk berangkat karena ada pentas, bawa semua perlengkapan tarianmu. Kita akan menari di satu tempat yang nantinya akan mereka bayar oleh sesuatu benda yang bisa membuat orang lain terpesona melihatmu, Ce. Tentunya dengan syarat yang harus kamu patuhi. Dan aku yakin, apabila kamu bisa memakai benda itu, para penonton pun terutama laki-laki akan terpesona, bahkan rela mengeluarkan uangnya untuk disawer kepadamu, Ce. Ije nanti berangkat nari lagi ya, kebetulan ada pentas lagi malam ini, kata Ije dengan suara merdu izin kepada suaminya yang terlihat sibuk menyiram tanaman di depan rumahnya yang ia rawat untuk menghabiskan waktu. Pentas kemana, Ce? Kata Dudi. Gak tahu, A. Soalnya yang punya pagelaran gak ngasih tahu, katanya sambil duduk di kursi depan rumah. Oh ya sudah, hati-hati ya di jalan. Kalau sudah beres, jangan langsung pulang. Tunggu pagi aja dulu, takut ada apa-apa kalau pulang sendirian malam-malam, kata Dudi sambil tersenyum kepada istrinya. Makasih ya, A, kata Ije sambil memeluk Dudi dari belakang. Waktu terus berlalu. Malam yang dibicarakan Desi akhirnya pun tiba. Biasanya ketika ada pementasan akan ada sebuah truk besar dengan beberapa mobil tua berwarna biru muda yang sudah sangat kusam muncul di terminal dekat kampung Lewi Damar untuk menjemput para penari, pemain gamelan dan juga orang-orang yang membantu jalannya pertunjukan. Namun kali ini tidak ada yang seperti itu. Yang ada hanyalah sebuah motor yang berwarna merah dengan lampu bulatnya yang bisa menembus kegelapan malam. Motor itu terparkir tepat di depan kantor kepala desa, menunggu seseorang yang nantinya akan muncul di jalanan setapak sebelah kantor desa itu. Des, kata Ije sambil berlari-lari kecil dengan sebuah tas gendong berisikan pakaian tari yang ia bawa. Desi pun tersenyum. Dia kembali membalas lambaian tangannya dan menepuk-nepuk jok belakang motor. Wah, kamu hebat ya, udah bisa kebeli motor. Padahal di sini mana ada yang punya motor seperti kamu, Des. Waktu ke kota aja jarang banget orang bisa punya motor kayak begini,
katanya sambil melihat motor Desi yang terlihat baru pada saat itu. Ini mah dikasih juragan beras yang ada di sebelah barat pelabuhan Cidaun, Ce. Katanya dia suka aku menari ketika pentas, jadi ya dia ngasih ini. Kalau aku yang beli mah harus nabung berapa bulan pentas atuh, katanya sambil tersenyum. Memang benar, di tahun itu jarang sekali warga mempunyai kendaraan pribadi. Mereka yang tinggal di kampung-kampung terpencil di selatan Jawa Barat biasanya hanya berjalan kaki ataupun memakai andong dan karapan sapi untuk keperluan mengangkut hasil tani ke pasar-pasar di sekitaran mereka. Selebihnya mereka akan memakai kendaraan umum, yang mana hanya ada dua kali dalam satu hari, yaitu pagi hari dan sore hari. Sehingga ketika seseorang mempunyai kendaraan pribadi, biasanya mereka secara otomatis akan terangkat derajatnya, karena memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain di kampung itu. Sebentar, kita itu cuma berdua ya Des, yang lain kemana? Kata Ice dengan heran. Ya yang lain gak ikut, kali ini kamu aja yang menari Ce. Aku hanya mengantarkan saja sekarang pakai motor ini, jawab Desi. Udah, ayo cepetan, jangan terlalu malam ah. Bahaya nanti, mana cuman berdua lagi, katanya sambil kembali menepuk-nepuk jok belakang motornya. Ice pun hanya mengangguk, meskipun dia bingung dan heran akan dibawa kemana dia kali ini. Namun demi sang suami yang ia sayangi, juga demi penghasilannya yang mungkin saja akan bertambah apabila dia mengikuti apa kata Desi. Akhirnya dia ikut dengannya tanpa bertanya lebih lanjut atas apa yang akan dilakukan. Akhirnya Desi dan Ice pun menyusuri jalanan provinsi yang penuh batu pada malam itu. Suasana gelap karena tak ada lampu jalan yang menerangi mereka bukanlah hal yang menakutkan lagi. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kegelapan, menyusuri setiap jalanan yang berliku dengan medan yang berat, juga melewati beberapa hutan-hutan yang lebat untuk sampai di tempat hajatan atau pementasan. Kita itu akan kemana, Des? Tanya Ice yang semakin penasaran akan tempat yang akan mereka tuju. Udah, pokoknya ikut aja, kata Desi sambil tersenyum dengan motor barunya pada saat itu. Ini kan ke arah... Emang kita akan bertemu siapa di kampung ini? Kata Ice dengan heran, karena motor yang dikendarai Desi belok ke arah jalanan kecil yang mengarah ke kampung yang merupakan tempat dari kampungku tinggal. Ice terus-menerus bertanya kepada Desi pada malam itu, dan Desi terus-menerus menjawab Ice dengan berkata bahwa nanti ketika dia sudah berada di tempatnya, dia akan tahu dan tidak perlu khawatir lagi akan hal itu, karena Desi melakukan hal itu demi Ice sekarang. Nah, nyampe sini kamu tutup mata dulu ya sebentar, kata Desi yang tiba-tiba berhenti dan menengok ke arah Ice yang ada di belakang. Kenapa Des? Ice tambah bingung pada saat itu. Udah, pokoknya tutup aja, 10 menit, katanya sambil tersenyum. Ice yang masih bingung dengan perkataan Desi mau tidak mau harus menurutinya sekarang. Dia pun menutup matanya beberapa saat dengan motor yang kembali berjalan secara perlahan memasuki kampungku yang jaraknya tidak terlalu jauh. Udah, sekarang dibuka, kata Desi yang kembali berkata kepada Ice pada saat itu. Ice pun mengangguk. Dia akhirnya membuka matanya secara perlahan. Ekspresi pertama yang ia keluarkan adalah ekspresi yang sangat kaget ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Bagaimana tidak? Ice yang mengenal kampungku adalah kampung yang suram, gelap dan tak ada penerangan sama sekali kini terlihat berbeda. Apalagi dengan gunung tua yang dipercaya sebagai tempat para dedemit berkumpul di sana, sehingga cap tentang kampung yang menyeramkan pun melekat. Aku yang pada saat itu sedang berada di kota tidak mengetahui kedatangan mereka berdua. Kalaupun pada saat itu aku tahu, aku tidak akan ikut campur, karena aku lebih memilih untuk beristirahat di rumah, dibanding harus mencari tahu siapa yang melewati kampungku pada malam itu. Entah sedang berada di kampungku atau di tempat lain yang menyerupai kampungku ketika malam tiba, Ice seperti melihat pemandangan yang berbeda. Memang wajar, seumur hidupnya Ice jarang main ke kampung ini, sehingga dia hanya mendengar rumor-rumor tentang kampungku yang menyeramkan, tanpa sekalipun tahu kondisi di dalamnya. Semua mitos-mitos yang beredar tentang kampung tampaknya terbantahkan ketika dia melihat hal yang ada di depan matanya sekarang. Benar ini tempatnya, Des? Kok ramai begini? Kata Ice dengan nada yang heran. Iya, katanya dengan sedikit ragu. Ayo ah, cepetan, udah pada nunggu kayaknya buat kamu nari, kata Desi sambil turun dari motor. Loh, motornya kenapa gak dipakai ke dalam, Des?
tanya Ije. Udah gak usah lah, kita jalan aja. Toh disimpen di sini juga gak akan ada yang ngambil. Desi dan Ije akhirnya turun dari motor. Dia masuk ke dalam kampung yang menurut pandangan Ije adalah kampung yang sangat sepi dan tak ada kehidupan pada malam hari. Tapi semua pemikiran itu berubah ketika dia melihat jalanan yang terang benderang karena obor-obor yang menyala berjejer di setiap depan rumah. Rumah-rumah dengan kayu jati yang sudah diukir sedemikian rupa dengan atas terumbia yang banyak sekali lampu minyak menerangi rumah-rumah mereka, membuat Ije semakin takjub dibuatnya. Para warga di sana juga terlihat ramai. Banyak sekali warga yang lalu-lalang melewati jalanan yang mereka lalui, dengan bercengkrama satu sama lain dan nongkrong di pinggir jalan dengan teman-teman sebayanya, membuatnya terlihat sangat hidup. Dan hal itu sungguh berbeda dengan kampung lebih damar, kampung yang dianggap kampung yang paling luas dan paling ramai sepanjang jalur provinsi pada saat itu. Masih jauh deh rumahnya, tanya Ije yang kini sudah hampir 20 menit melewati jalanan itu dan belum berhenti sama sekali. Enggak, bentar lagi sampai kok. Ayo semangat, kamu kan mau nari, kata Desi yang memberikan semangat kepada Ije sambil tersenyum. Akhirnya mereka berdua melihat rumah besar di ujung jalan. Rumah yang megah dengan pagar bambu yang membentang mengelilingi rumah tersebut. Sebuah gapura besar dengan atap rumbia menjadi pembatas antara jalan dan halaman rumah itu. Rumah itu terlihat megah meskipun dibuat oleh bambu, dengan tiang-tiang bambu yang kokoh menancap ke tanah, menopang rumah itu dengan sangat megahnya. Di setiap tiang-tiangnya terdapat banyak lampu minyak yang menyala semakin membuat rumah itu menjadi terang, sehingga rumah itu terlihat paling terang di antara rumah-rumah yang lain. Ije merasa bahwa rumah itu adalah rumah terbesar yang ia lihat di malam itu. Dengan rumah utama di tengah dan pendoponya yang luas di sebelah kiri, serta ada beberapa bangunan kecil di sekitarnya yang biasa dipakai untuk menyimpan beras. Di depannya ada pekarangan yang luas dengan tiang-tiang besar yang berdiri di atasnya terdapat tempat untuk menyalakan obor. Mereka berdua juga melihat adanya keramaian di area pendopo. Banyak orang yang lalu-lalang membawa sesuatu, seperti mempersiapkan hajatan besar. Ada yang memasak, ada yang membawa daging untuk dimasak. Disusul banyaknya suara dan tawa canda ibu-ibu yang saling ngobrol sambil memasak. Yang laki-laki memakai pakaian pangsi berwarna hitam dan wanita memakai pakaian kebaya dengan rambut yang disanggul. Sudah sampai, Cek. Kamu siap-siap ya. Tuh, udah pada ramai begitu di pendopo untuk melihat kamu menari. Ingat, ini gak dibayar pakai uang ya, tapi pakai benda. Dan apabila kamu ingin seperti aku, kamu harus memakai benda itu dan kamu harus mengikuti apapun yang tuan rumah ini katakan. Karena itu adalah satu-satunya jalan keluar atas kesulitan yang terjadi kepadamu pada saat ini.